Halo, jumpa lagi di channel Diary Otomotif. Pernahkah kalian mengalami hal seperti ini? Ketika kita menyalakan sen mobil, tiba-tiba berkedip lebih cepat dari biasanya, ya teman-teman. Nah, ini yang kanan, yang kiri normal, sedangkan yang kanan dia berkedip lebih cepat. Nah, kira-kira apa penyebabnya? Mari kita cari tahu saja. Yang pertama, kita harus cek dulu keseluruhan lampu sennya. Untuk yang belakang dia nyala semua, yang depan kiri nyala. Nah, yang depan kanan ini lampunya tidak menyala. Apakah ini yang menyebabkan sen berkedip lebih cepat? Mari kita coba ganti saja bulannya. Untuk unit mobil ini, bulannya terletak di belakang headlamp ini. Cara pelepasannya, yang pertama kita lepas dulu soketnya. Kemudian kita putar ke kiri dan kita lepas. Nampaknya bulamnya putus ini teman-teman. Mari kita ganti dengan bulam yang baru. Nah, cara pemasangannya tinggal tancapkan saja. Dan coba kita pasang, apakah kedipnya akan normal. Pemasangannya seperti kebalikan dari pelepasan tadi ya. Jangan lupa subscribe buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan update video berikutnya. Nah, mari kita nyalakan sen kanan. Oke, berhasil ya teman-teman. Untuk kedipannya sudah normal. Jadi ternyata penyebab kedipan dia lebih cepat dari biasanya bisa saja karena salah satu bolam sennya mati, baik yang depan maupun yang belakang. Sekian teman-teman, terima kasih, semoga bermanfaat.